Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala munaffi'a fi 'ulumi fi darin amin. Wa salisu, dan yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Rukun salat yang ketiga, takbiratul ihram. Ini sama yang tadi ya. Tadi takbiratul ihram. Tadi Fathul Mu'in kitabnya takbiratul ihram juga. Sebab barengan begini. Wa yata'ayyanu fiha, dan wajib padanya takbirat ihram lafaz Allahu Akbar. Jadi mesti pakai Allahu Akbar. Fala tasihu, maka tidak sah ayat takbirat ihram, ayat takbiratu tahrum, takbiratu tahrum, takbirat ihram maksudnya, bighairi dzalika, dengan selain demikian itu. Jadi kalau ada yang pakai selain Allahu Akbar, enggak sah. Lil qadiri, bagi orang yang mampu, alaihi, atasnya, atas Allahu Akbar. Bagaimana kalau orang yang lemah, wal ajizu anhu, dan orang yang lemah daripadanya, daripada mengatakan Allahu Akbar, ya'ti bima qadara alaihi, maka dia datang dengan apa yang dia mampu atasnya, minar lata nati, daripada bahasa yang asing. Kalau kita di sini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Walau bi ghairi al-arabiyyati, sekalipun dengan selain bahasa Arab. Lakin tapi la ya'dilu li zikrin akhra, tidak boleh dia berpaling kepada zikir yang lain. Sampai pulang. Enggak boleh dia kepada zikir yang lain, mesti Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau lemah dengan yang dia mampu, bahasa yang dia mampu. Wa wajib, dan wajib at-ta'allumu, belajar, in qadara, jika dia mampu belajar, belajar walau bisa parin, sekalipun dengan musafir. Pergi kemana belajar? Bal yajibu, bahkan wajib. Alaman ajaza, atas orang yang lemah, aninutki, daripada mengatakan bil bi Allahu Akbar, dengan lafaz Allahu Akbar, bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Walam yumkin hu ta'alum, dan tidak mungkin dia oleh belajar, fil waqti, pada waktu itu, wajib ayat tarjama anhu. Ya. Tarjama yutarjimu, dahroja yudahriju, ayutarjima dahroja yudahriju, tarjama yutarjim, ayutarjima, wajib dia menterjemahkan anhu darinya. Ayu tarjima, wajib dia menterjemahkan anhu darinya, bi ayyi lughatin syaa, dengan bahasa yang mana saja yang dia kehendaki. Dia enggak mampu pakai bahasa Arab, enggak bisa dia. Wa in lam yakun lughatan nawi, sekalipun dia itu bukan bahasa orang yang niat dia pakai bahasa yang lain. Yang penting Allahu Akbar. Wa bil lughatil farisiyati aula, dan dengan bahasa Persia itu lebih utama.
Kenapa li annaha? Karena bahasa Persia itu ashalu, lebih mudah. Kama qalahu syaikhuna, sebagaimana mengatakan akan dia oleh guru kami Yusufu as-Sanbalawini. Syekh Yusuf as-Sanbalawini. Lakin qala syaikhuna, akan tapi berkata guru kami Ahmadu an-Nahrawi. Beliau punya guru namanya Syekh Ahmad an-Nahrawi. Wa bi lughatil suryaniyati aula, dengan bahasa suryani itu lebih utama. Kenapa? Li anna aksarul kutubi al-munazzali, karena bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan yakunu biha, ada dia dengan bahasa suryani. Insyaallah ini enggak terjadi sama kita ya. Kita alhamdulillah bisa mengucapkan Allah. Kaget. Malaikat. Wa sunnatu, dan sunat akibah hazi takbirati, mengiringi ini takbir. Jadi kalau bahasa akibat itu mengiringi langsung cepat. Ya. Habis takbir langsung aja gitu nampak akibat namanya. Kalau ba'da agak lama boleh. Ayaqra'a doa iftitah, dia baca doa iftitah. Ka ayyakula, seperti bahwa dia berkata subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini kita jarang baca ini, enggak? Kita enggak baca ini. Hah? Tetap sunnah juga baca ini. Baca iftitah. Disunnahkan juga. Bukan boleh, sunnah. Walaupun sholat sunat. Bahkan hemat saya, jangan sampai kita enggak baca hal-hal yang disunahkan untuk dibaca. Sumaya ta'awwaza, kemudian dia berta'awuz minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Ka'ayyakuna, seperti dia berkata a'udzubillahi au atta'izubillahi minasyaitonir rajim. Bilang begitu. Ya. Jadi jangan sampai enggak mengucapkan. Ya auzu tuh setiap kali baca Fatihah ya. Baca surat juga begitu. Auzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung dari setan yang terkutuk itu mah. Baca itu. Wa rabi'atu, yang keempat qiraatul Fatihati. Rukun sholat yang keempat baca Fatihah. Wahya sabu ayatin, dia ada 7 ayat bil basmalati, dengan basmalah fi qiyami kulli rak'atin, pada berdiri setiap rakaat. Au badali, atau gantiannya. Ya. Ya. Jadi yang keempat membaca Fatihah. Yang dia itu adalah ada 7 ayat dengan basmalah. Jadi basmalah itu bagian daripada Fatihah. Pada berdiri setiap rakaat. Pada berdiri setiap rakaat. Atau gantiannya, kalau enggak bisa berdiri berarti duduk. Iya. Enggak duduk ya berbaring gitu ya. Wa minhu, dan di antaranya lagi al-qiyamu tsani, berdiri yang kedua. Kan kita berdiri yang kedua itu sholat. Min rak'atain sholatil khusufi, daripada dua rakaat sholat khusuf. Sholat khusuf daripada dua rakaat sholat khusuf. Fatihah juga baca. Lil munfaridi, bagi orang yang sholat sendiri, wawai dan lainnya. Fis siriyati wal jahriyati, baik pada yang sir maupun yang jahar. Yang keras maupun yang pelan maupun yang keras. Hibzon, ya.
au talqinan au nazaran lil maktubi, baik hafal atau talqinan diajarin au nazaran atau melihat lil maktubi bagi yang ditulis boleh. Kan ada tuh satu masjid di depannya ditarin Quran baca di situ, ada yang begitu masjid boleh aja. Jadi imamnya baca. Bahkan ada lagi yang ini pakai HP. Ya, silakan saja, yang penting jangan sampai ada gerakan berturut-turut 3 kali. Walakinil masbuku, akan tetapi masbuk ya ta'ammalu anhul imamu. Akan tetapi masbuk itu ditanggung oleh imam. Jadi imam itu diantara tugasnya adalah menanggung masbuk, menanggung ya makmum. Itu tugas diantara imam. In kana ahlan lil ta'ammuli, jika ada si imam itu ahli bagi menanggung. Bi alla yakuna muhdisan, dengan bahwa tidak boleh si imam itu orang yang berhadas. Kalau berhadas enggak bisa nanggung. Wala umian, dan juga bukan orang yang umi. Kalau umi enggak bisa nanggung. Ya. Jangan sampai itu imamnya umi, dia enggak bisa nanggung. Wala fi rakaatin zaidatin, dan juga tidak pada rakaat yang lebih, enggak bisa nanggung. Wala fi ruku' isani, dan juga tidak pada ruku' yang kedua. Min salatil khusufi, daripada salat khusuf. Imam enggak bisa nanggung kalau udah kelebihan mah. Kalau kelebihan yang tanggung ya masbuk sendiri yang tanggung, makmum sendiri. Wal masbuku, masbuk adalah huwa man lam yudrik ma'ahul imama zamanan yasa'u qira'at al-fatihati binisbati lil wasatil mu'tadini la lil qira'ati nafsihi alal mu'tamadi. Nah, ini definisi masbuk. Apa sih masbuk? Masbuk adalah man lam yudrik, orang yang tidak mendapati ma'al imami serta imam zamanan, akan satu masa ya sa'u qira'at al-fatihati, yang meluasi, yang dapat melakukan baca fatihah bin nisbati, dengan nisbat, dengan melihat lilwasati, kepada yang sedang, yang tengah-tengah, al-mu'tadil, yang sedang. La li qira'ati nafsi, tidak bagi bacaan dirinya, al-mu'tawil atas al-mu'tamad. Jadi masbuk itu orang yang tidak bisa berdiri sama imam ukuran masa baca surah al-fatihah full. Itu masbuk namanya. Jadi ketinggalan baca surah al-fatihah, masbuk. Usahakan jangan jadi masbuk mulu, yang sembahyang masbuk mulu, jangan sampai ketinggalan mulu, jangan sampai. Likulli syai'in sofwatun, setiap sesuatu ada sofwahnya. Sofwah ini sesuatu yang istimewa, bersih, istimewa. Sofwah, sofwahnya sholat itu di mana? Sofwahnya sholat itu ketika imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Allahu akbar, langsung takbir. Allahu akbar, ngiringin aja. Di situ sofwahnya sholat. Sofwah. Apaan juga ada sofwahnya? Lempengan yang paling enaknya itu. Hmm.
Ini lempengan yang paling enak itu. Ya, sofahnya. Bulan Ramadan sofahnya di mana? 10 terakhir itu sofahnya. Makanya Nabi kalau 10 terakhir itu beliau siap-siap Nabi sofahnya itu. Jangan sampai akhir Ramadan tuh kita malah belanja. Banyakan tidur, jangan. Itu sofahnya di situ. Kalau salat kan di awal, puasa bukan di awal, itu di situnya tuh. Sofah. Ngaji juga ada sofahnya ngaji. Kita enggak tahu di mana sofahnya. Maka oleh karenanya terus ngaji, jangan berhenti. Terus kecuali ada kesibukan yang sangat. Terus kita enggak tahu sofahnya di mana. Sholawat satu. Nanti di situ ada tuh sofahnya tuh yang mana? Ya Rabbi bil Mustafa, itu yang mana tuh? Sofwanya itu ada. Pengen aman semuanya aja udah. Wattafaqal imamu, sepakat oleh imam Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah wa ashab dan ashabnya, wa Imamul Malikun, Imam Malik, wa Imamu Ahmad, Imam Ahmad Ibnu Hambalin, ala si'ati salatil makmumi atasa salat makmum min ghairi qiraatihi syai'an, dari tanpa membacanya sedikit pun. Sepakat nih Imam Abu Hanifah, ashabnya Imam Malik, Imam Ahmad. Ini menurut jumhur ulama. Likaulihi, ya. Karena sepakatnya, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini atas sah solat makmum, ya. Atas sah solat makmum dari tanpa membaca sedikit pun. Jadi apa? Qiraatul imam, qiraatul makmum ini. Qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum. Itu menurut imam yang tiga. Ya, menurut imam yang tiga. Abu Hanifah, ashabnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Ya. Maka oleh karena itu sah sholat makmum tanpa membaca sedikit pun. Nah, paham gak nih? Sekalipun gak masuk. Nah, ibu-ibu paham gak kira-kira nih? Nah, ibu-ibu paham gak kira-kira? Saya rasa gak paham nih. Orang ini aja ngajar juga. Iya, masya Allah. Ini penting banget ilmu ini, ilmu banget ini. Jadi menurut mazhab yang tiga, sah sholat makmum tanpa membaca sedikit pun. Menurut mazhab yang tiga tuh. Imam Abu Hanifah dan ashabnya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya apa? Likaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfika qiraatul imam, ya, jahara am khaufata. Cukup kepada engkau bacaan imam, baik dia keras ataupun pelan. Ini menurut mazhab yang tiga. Tapi kalau menurut mazhab kita Syafi'i, mesti baca
surau, mesti baca Fatihah. Kalau kita jadi makmum enggak baca suratul Fatihah, maka sholat kita enggak sah. Jadi kalau dia enggak baca Fatihah, umpama udah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, kata imam, assalamualaikum warahmatullah. Tadi si makmum kelupaan baca Fatihah. Kenapa? Saking khusyuknya, indahnya, nikmatnya dengerin bacaan imam yang lagunya masya Allah, pakai sikah, pakai nahawan, pakai jirhakah, indah banget bacaannya. Terpukau, kelupaan baca suratul Fatihah, keburu ruku aja. Entar setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kata imam, maka tadi makmum yang kagak baca Fatihah naik lagi aja, tambahin satu lagi gitu. Oh, ibu-ibu paham gak tuh? Masya Allah, ini ilmu banget nih, ilmu banget. Wallahu a'lam bishawab.